Hampir 3 tahun hadir di tengah masyarakat, Partai Perindo telah berkembang sangat pesat dan kuat. Kehadirannya mampu membawa angin segar bagi masyarakat kecil dan kini Partai Perindo telah siap untuk menghadapi verifikasi yang semakin dekat. Partai Perindo terus menanamkan semangat perjuangan kepada para kader untuk menyongsong berbagai macam agenda politik. Semangat ini digaungkan dalam halal bihalal yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo beserta seluruh sayap partai di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo Haritha Nusudibyo menghimbau seluruh pengurus partai untuk fokus mempersiapkan verifikasi yang semakin dekat. Langkah ini penting agar partai dapat memperjuangkan visi dan misi partai, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lemah. Jadi halal bihalal ini tentunya harus dilakukan bukan rutinitas, tapi tadi saya menegaskan pentingnya Partai Perindo betul-betul fokus dengan perjuangannya. Jadi kita berjuang untuk masyarakat tentunya pada umumnya, dan kita khususnya mengusung kesejahteraan. Saya serukan kepada kader supaya mereka rajin turun melayani masyarakat, kemudian fokus di verifikasi, dan tentunya program-program yang sudah dicanangkan oleh partai tetap harus dilanjutkan, dan bahkan bukan hanya dilanjutkan tapi ditingkatkan. Itu inti daripada halal bihalal pada hari ini. Harapan saya, karena memang kita dalam rangka menghadapi verifikasi faktual ya untuk ke depan ini, ya tentu semakin aktif lagi, dan selalu beliau berpesan agar kita selalu turun dan merapatkan barisan. Program-program yang mengusung ekonomi kerakyatan akan terus ditingkatkan untuk membantu pembangunan nasional. Pemberian gerobak Perindo secara gratis merupakan salah satu program unggulan yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.